Hups, hups, Erin, sip. Oke. Jus, sapi raksasa dari Akbar Farm, teman-teman. Sapi PO terbesar di Indonesia ini. Luar biasa, keluar kandang. Kita coba lihat. Persiapan untuk kontes di Tulungagung bulan Oktober 2024. Wih. Jus, Lur. Ngeri. Mantap sekali. Hups, hups, Erin, sip, oke. Jus, nih ronggolawi ya. Yang kedua, yang kedua. Yang. Terus gerak tapi kalah sekali. Iya. Gerak. Changmin. Istimewa ini. Sudah lama Mas Akbar. Ngeri sekali. Ini sekitar 2 bulan Mas kita dapat Mas. Iya. Ikut di kelas besok. Ini antara PO atau Brahman Cross Mas atau PO Cross. Sama tapi di Kemayoran aja. Ikut PO ya. Ini PO Mas di Kemayoran. Nah, ini teman-teman. Mantan sapi kontes juga? Ini mantan sapi kontes. Juara kontes ini Kang Yon. Iya. Oh, Mas Slamet. Ini ya yang dari iya. Mas Joko. Iya. Gue ngamuk. Hei, siji kedo, siji kedo lo. Siji kedo. Lah. Mau tarik kabeh ra iso, ngawur. Yuk tarik terus. Wih, ngeri ya ini ya teman-teman. Tambah ya Mas kayaknya. Hah? Nanti ya di Tulungagung Mas. Gimana Mas? 1,5 apa berapa ya Mas? 1,50 ton berapa ya? Ini pas di kontes merupakan sapi PO terbesar teman-teman. Terberat. Kontes Kemayoran luar biasa dan itu Pak Joko Begole. Iya betul. Ini kita namanya Ronggolawi Mas. Ternyata pindah sini ya. Dulu namanya siapa Mas? Prabu. Prabu ya dulu ya. Dulu kan silsilahnya dari itu ya Jakarta ya, Tangerang ya. Iya, jadi sapi ini muter-muter Mas dari Tangerang kemudian ke Lumbir Banyumas ketiga ke sini. Kok bisa pindah ke sini Mas? Ceritanya awal mula itu ada yang nawarin ya Mas ya. Ada yang nawarin ke saya, kemudian saya tanya-tanya dan kemudian harganya masih kami mampu dan alhamdulillah kita angkut seperti itu Mas. Iya. Dan rencana dijual lagi atau enggak? Untuk saat ini sih kita bukan mau enggak bilang enggak jual ya Mas, tetap dijual nanti pada waktunya, cuman untuk saat ini kita buat kontes dulu. Kontes ya. Dan ini ya Mas, termasuk maskot ya? Juga di Akbar Farm. Iya, ini untuk sapi terbesar saat ini di kandang kami. Luar biasa, teman-teman. Prabu jadi ronggolawi ya. Ceritanya gimana? Jos gandos. Ya karena enggak Mas, anak kandang itu. Terus ganti ronggolawi aja Mas biar serem gitu. Iya, gampang ingetnya. Nah, ini nanti Tulungagung coba Mas antara PO atau Brahman Cross. Soalnya sapi ini ya Mas, kalau dibilang Brahman Cross tetap ada PO-nya Mas kalau saya ngelihat loh. Ya. Kalau dibilang Brahman Cross enggak murni ini. Cuman kalau PO ini tetap ada Brahmanya gitu. Jadi campuran ya Mas ya. Jadi besok nganut panitia ya Mas Akbar ya. Sama ya, ya nanti saya tanyakan lagi ya Mas ya, soalnya di Kemayoran masuk PO ya Mas. Kalau besok nggak masuk PO kan tanda tanya berarti. Ya mudah-mudahan. Iya. Harusnya kemarin Kemayoran hari besok harusnya ini. Harusnya PO Mas, PO harusnya PO. Kalau ngelihat ini saya masih PO Mas daripada berapa. Soalnya ini juga juara bertahan Mas. Betul. Jadi aneh toh kalau juara iya, bertahan kok pindah kelas. Ya. Kalau Brahman ya Mas dilihat dari punuk aja beda kok. Beda betul. Kalau Brahman itu punuknya di leher sini Mas, bukan di sini. Kalau ini kan di sini. Iya toh. Oh betul. Jadi kalau ini saya sendiri masih ke PO sih kalau saya sendiri. Dan biasanya kalau Brahman juga tidak setinggi ini ya Mas. Betul, ya. Tidak setinggi ini Mas.
Tuh. Berarti bodinya memang bodinya lebar, memang bulat, ya, teman-teman, luar biasa. Ini berarti kurang lebih 2 bulan, Mas. Nah, cuman kan di sana di Mas Joko ya kemarin itu komburan basah. Di sini saya ubah kering, Mas. Jadi mungkin lebih padat sih sapi ini. Tapi terakhir ditimbang bobot berapa, Mas? Satunya lebih, Mas. Satu lebih, ya. Iya, satunya satu lebih. Tapi enggak tahu ya di kontes nanti susut, ya enggak tahu. Persiapan perjalanan jauh yang penting luar biasa. Maksud dan tujuan kami meramaikan, Mas. Seperti itu, ya. Berarti masih besok masih bersaing dengan Kembang Lambe sama siapa? Satu itu. Yang Jawa Timur sekarang betul. Pindah. Oh, pindah kandang ya. Adam. Enzo Farm. Oh, iya, Adam. Iya, mudah-mudahan bisa satu kelas sama Kembang Lambe sama itu ya. Mudah-mudahan, Mas. Tapi saya yakin sih kalau Tulungagung meledak lah, Mas, rame. Soalnya kandang macan tuh. Sapi super kan produknya dari sana tuh. Ini just kandas, teman-teman. Bismillah. Juara langsung jadi maskot sini ya, Mas. Ya, ini udah sapi juara ini. Juara sini anu. Saya bisa nih nanti besok persiapan Mas Akbar ketika ya. Ini dinyatakan Brahman juara. Gimana, Mas? Persiapan Mas Akbar untuk menyikapi panitia. Kalau saya, Mas, seperti yang tadi saya bilang, saya maksud dan tujuan ke sana meramaikan ya, karena itu kontes APPSI, itu kita meramaikan. Cuman kalau saya berharapnya masuk kelas PO. Kalau saya sendiri. Tapi kalau dimasukkan Brahman yo aneh loh, padahal gimana? Juara bertahan loh. Kalau ya? Dimasukkan juara. Brahman tanda tanya ya. Iya. Ya kita semoga nanti panitia juga. Ya masuk PO enggak apa-apa loh. Masuk PO ya. Masa juara bertahan pindah kelas kan yo aneh loh. Ya betul sekali. Soalnya kita, kan itu belum tahu ya, Mas, PO cross itu kan enggak semuanya warna putih, Mas. Betul. Lah itu kan ini. Ya mudah-mudahan nanti panitia yang terbaik lah, Mas. Kalau saya yang penting meramaikan aja. Ya, intinya gitu. Meramaikan ya dari Abasam ya. Gitu. Oke, buat teman-teman yang hadir di kontes APPSI nanti jangan lupa. Ini sapinya namanya Ronggolawe. Dari Akbar Farm ya. Mohon diingat-ingat mohon namanya. Diingat-ingat Ronggolawe. Yang ngajak foto Ronggolawe nanti dapat kaos dari Akbar Farm. Oke. Yang media dapat kaos enggak? Iya dong, nanti bagi-bagi. Ini biasanya sapi kontes kok sekarang harganya mahal-mahal ya, Mas ya? Ini mahal enggak, Mas, belinya dulu nih? Sesuai kualitas, Mas. Sesuai kualitas. Tapi mahal atau digit, murah Mas? Itu relatif. Gimana? Apakah bisa mencapai 2 digit? Apanya ini... belinya apa jualnya itu? Jualnya toh. Oh, jualnya yang terbaik aja, Mas. Tapi Mas Akbar belinya lumayan ini iya. Kalau menurut saya enggak, malah terjangkau menurut terjangkau. Saya. Terjangkau. Iya. Saya tahu. Kamu tahu ya? Ini ya, teman-teman. Just Kandos. Iya, Mas. Betul, Mas. Sementara mau ikut kontes dulu. Iya, sementara ini cuman banyak pilihan kok, Mas. Ada sekitar 3 ekoran lah PO. Tunggang ya, ini ada tunggang, Mas. Lanjut. Bin, tak oke tunggang, Bin. Kita Bin. Lanjut tunggang ya. Tunggang tak oke. Nah, ini sapi-sapi naik lain teman-teman di Akbar Farm. Saya yang naik. Pimental, limosin. Bisa. Hah? Enggak. Joyo Ningrat. Kursi, Bang. Gocek kalinge, Bin. Tak tumpai, Bin. Kalinge kanan kiri. Iya, Mas, ini yang sering tak ajak jalan-jalan. Lah ini teman-teman, ada juga sapi PO tunggang di Akbar Farm. Tang tong. Wih, man. Yuk. Wih, mantap. Keren, teman-teman. Ternyata ada sapi PO tunggang di tempatnya Mas Akbar. Ini bobot berapa, Mas, yang ini, Mas? Gimana? Bobot berapa? Ini 810 kilo, Mas. 810 kilo. Iya. Mana, Mas? Juga, keluar ya. Iya, Mas. Naik ke sana. Kasihan, Mas. Puter-puter. Wih. Keren. Ya perlu latihan, Mas. Iya.
Kalau ini memang kita dapat udah tunggang, Mas. Iya. Keren, teman-teman. Jadi selain tadi ada sapi PO terbesar di Indonesia, ada juga sapi PO tunggang ini. Jumbo juga, teman-teman. Jos Gandos. Dikasih ini nama aja ya, Ningrat. Jalan-jalan, Mas, kalau sore gitu. Mantap sekali. Oke, teman-teman, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.